di channel Jepara Furniture Center. Ya, ini saya akan memberikan some review kursi tamu ukir yang harganya mahal nih. Tapi sebelum itu, Anda harus dukung kami dengan cara klik subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, dan like serta komen di bawah ya. Ya, langsung saja, ini merupakan kursi tamu Madura Kuku Macan. Jadi kenapa dikatakan Madura Kuku Macan? Karena kursi ini kaki-kakinya itu seperti kuku macannya, diukir seperti kuku macan. Jadi ini dinamakan kursi Madura Kuku Macan. Kemudian kursi Madura ini finishingnya natural seperti ini. Formasinya ini 3211. Untuk yang berikut ini finishingnya lebih agak natural banget. Kursi Madura Kuku Macan ini formasinya 3211. Yang ini merupakan kursi Madura, salah satu kursi Madura yang mewah dengan harga 8 juta rupiah. Ya, jadi harga 8 juta ini sudah satu paket dengan busa dudukan dan meja kaca. Jadi satu paket ya. Nanti di video saya akan kasih beberapa sampel warna kombinasi dan warna natural muda lagi tanpa busa dudukan. Tapi saya akan memberikan sampel mentahnya dari bahan kayu jati ini ya. Seperti ini. Jadi selain warna mentah, saya akan memberikan beberapa sampel warna yang natural sangat mudah ya, tanpa busa dudukan. Jadi warnanya ini seperti ini. Ini warnanya lebih mudah dari yang tadi ya guys. Jadi ini tuh permintaan dari pelanggan, warnanya memang asli kayu jati. Nanti diwarna sedikit jadi udah terlihat sangat bagus ya. Karena yang bahannya juga kayunya kayu jati TPK, jadi hasilnya juga sangat bagus, finishingnya pakai melamin. Saya akan memberikan warna seperti tadi lebih walnut tanpa busa dudukan. Jadi warnanya adalah seperti ini. Ini adalah tanpa busa dudukan. Kalau saya sendiri sih lebih suka yang seperti ini ya. Jadi melaminnya glossy, warnanya juga bagus ya. Terlihat tidak begitu sangat mudah, tetapi lebih elegan. Kemudian selain warna seperti ini, Anda juga bisa menyisihkan warna motif marmer seperti ini. Kemudian kursi tamu ini cocoknya adalah dipakai untuk ruangan minimal ukuran 3x4 meter ya. Jadi kurang lebih ruangannya luasnya seperti ini. Jadi untuk ruangan di bawah 3,4 meter bisa masuk sih sebenarnya, cuma nanti akan sangat sempit untuk lewat, jadi space-nya itu enggak ada. Jadi cocoknya memang minimum ruangan 3x4 meter seperti tadi. Terakhir Anda bisa menyisihkan busa motif ya. Jadi busanya motif seperti ini. Ini busa-busa motif serat-serat atau motif bunga dan lain-lain. Jadi tunggu apa lagi, sekian dari kami. Anda bisa order di admin di bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk dukung kami terus berkembang, memberikan informasi akurat tentang seputar mebel di Jepara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.